SEA Games 2021 sudah mulai berlangsung di Vietnam, dan banyak penggemar menunggu penampilan dari jagoan masing-masing pada pesta olahraga Asia Tenggara tersebut. Salah satu cabang esports yang kembali dimainkan pada ajang olahraga tersebut adalah Mobile Legends Bang Bang. MLBB menjadi cabur yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar, melihat peta persaingan yang sangat kuat dilihat dari masing-masing negara peserta. Filipina menjadi salah satu negara dengan kans terbesar untuk memenangkan emas pada event olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini. Bagaimana tidak, Filipina memiliki banyak pemain dengan kualitas yang sangat baik, melihat penampilan masing-masing pemain dengan tim asalnya pada perhelatan MPLPH. Sekuat itukah timnas MLBB Filipina yang akan turun pada SEA Games 2021? Tim Filipina sebagian besar terdiri dari pemain dari pemenang kejuaraan dunia M3, yaitu para roster Blacklist International. Daneri James, Wise, Del Rosario dan John Mark, Ohmi Venus, Villa Luna, akan memimpin tim dalam melakukan perjalanan kali ini, untuk memenangkan medali emas kedua untuk negara tersebut. Tentunya, ambisi tim Filipina untuk meraih emas kembali dan menjadi back-to-back champion, akan menjadi ambisi yang sangat besar. Namun, pesaingnya dari negara lain tentunya tidak akan menyerah begitu saja, mengingat bagaimana setiap tim pasti telah mempersiapkan semuanya secara matang.